belum pun sepenggal ataupun setahun, baru sahaja beberapa bulan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke Malaysia, yang ke-10 Malaysia. Hari ini kes yang betul-betul menakjubkan dan menggemparkan, di mana tangkapan berkaitan dengan kes rasuah projek pembinaan. Ha, inilah yang dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akan mengusahakan bagaimana untuk mengendalikan kes-kes rasuah. Hari ini kita dikejutkan dengan isu yang menakjubkan, di mana apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan, bahwa ia mengatakan kes rasuah di Malaysia menjadi agenda utama menteri-menteri Malaysia. Inilah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan dan ingin teliti dengan segala hal yang berlaku di Malaysia ini, akan dia kaji semula. Ha, hari ini kita dikejutkan dengan satu isu yang sangat-sangat menggemparkan, di mana pengarah bahagian bergelar Datuk antara tiga direman berkaitan dengan kes rasuah projek kementerian. Sangat menakjubkan kan? Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menakjub ataupun isu yang sangat-sangat menggemparkan pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini, bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan dan keluarga Anda, agar mereka tahu isu semasa perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari. Terima kasih semua. Oke, baiklah, hari ini isu yang menggemparkan saya ambil daripada BH Online. Ianya berkata, pengarah bahagian yang bergelar Datuk antara tiga direman kes rasuah projek kementerian. Izinkan saya untuk membaca artikel ini. Seorang pengarah bahagian di sebuah kementerian antara tiga ditahan Reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas kesalahan rasuah hari ini. Selain lelaki dengan gelaran Datuk itu, dua lagi yang ditahan membabitkan perunding projek dan pengarah syarikat binaan. Ketiga-tiga mereka berusia lebih lingkungan lebih kurang 40-an, ditahan di sekitar Putrajaya antara jam 11 pagi hingga 9 malam, termasuk ketika hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM hari ini. Sumber memaklumkan mereka ditahan selepas disyaki menerima wang rasuah secara bulanan dengan jumlah yang sangat besar daripada kontrak yang mendapat projek di sebuah kementerian. Wang rasuah itu adalah bayaran daripada kontrak dilantik kementerian terbabit sebagai balasan untuk mempercepatkan proses bayaran tuntutan, membantu meluluskan arahan perubahan kerja dan lanjutan tempoh masa projek. Menurut sumber yang sama, selain menerima suapan uang secara bulanan, suspek juga mendapat sogokan seperti barangan mewah untuk kegunaan pribadinya. Terdahulu, permohonan reman 7 hari dikeluarkan Magistrit Irza Zulaika Rohanuddin ke atas lelaki yang bergelar Datuk, manakala dua lagi suspek direman 3 hari bermula hari ini selepas permohonan reman dibuat SPRM di Mahkamah Magistrit Putrajaya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim, mengesahkan penahanan terbabit memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini, dan apa yang Anwar Ibrahim katakan dan umumkan sebelum-sebelum ini akan membuat satu siasatan dan akan meneliti
kes rasuah dan hari ini terbukti mana-mana saja menteri ataupun pejabat-pejabat awam yang bersubahat dan mengambil uang rasuah akan dikenakan tindakan. Inilah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan, tidak akan memberi kompromis ataupun peluang kepada perasuah-perasuah ataupun pengubahan-pengubahan uang haram. Termasuk juga ahli kabinetnya sendiri, jika kabinetnya terlibat dengan kes rasuah ataupun pengubahan ataupun terlibat dengan kes mahkamah, Anwar tidak akan pertimbangkan dan akan membuat keputusan untuk menyingkirkan. Itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan setakat itu saja info dari saya untuk Anda pada hari ini. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini agar semua keluarga dan rekan Anda pun tahu perkembangan terkini isu semasa di dalam channel ini. Oke, baiklah. Setakat itu saja dari saya pada hari ini. Kita jumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Kaji semula. Hari ini kita dikejutkan dengan satu isu yang sangat-sangat menggemparkan, di mana pengarah bahagian bergelar Datuk antara tiga direman berkaitan dengan kes rasuah projek kementerian. Sangat menakjubkan kan? Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menakjub ataupun isu yang sangat-sangat menggemparkan pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan dan keluarga Anda agar mereka tahu isu semasa perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari. Terima kasih semua. Oke, baiklah, hari ini isu yang menggemparkan saya ambil daripada BH Online. Ianya berkata, pengarah bahagian yang bergelar Datuk antara tiga direman kes rasuah projek kementerian. Izinkan saya untuk membaca artikel ini. Seorang pengarah bahagian di sebuah kementerian antara tiga ditahan Reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas kesalahan rasuah hari ini. Selain lelaki dengan gelaran Datuk itu, dua lagi yang ditahan membabitkan perunding projek dan pengarah syarikat binaan. Ketiga-tiga mereka berusia lebih lingkungan lebih kurang 40-an, ditahan di sekitar Putrajaya antara jam 11 pagi hingga 9 malam, termasuk ketika hadir memberikan keterangan di ibu pejabat SPRM hari ini. Sumber memaklumkan mereka ditahan selepas disyaki menerima uang rasuah secara bulanan dengan jumlah yang sangat besar daripada kontrak yang mendapat projek di sebuah kementerian. Uang rasuah itu adalah bayaran daripada kontrak dilantik kementerian terbabit sebagai balasan untuk mempercepatkan proses bayaran tuntutan membantu meluluskan arahan perubahan kerja dan lanjutan tempoh masa projek. Menurut sumber yang sama, selain menerima suapan uang secara bulanan, suspek juga mendapat sogokan seperti barangan mewah untuk kegunaan pribadinya. Terdahulu, permohonan reman 7 hari dikeluarkan Magistrat Irza Zulaika Rohanuddin ke atas lelaki yang bergelar Datuk, manakala dua lagi suspek direman 3 hari bermula hari ini selepas permohonan reman dibuat SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Datuk Sri Hishamuddin Hasim mengesahkan penahanan terbabit memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini, dan apa yang Anwar Ibrahim katakan dan umumkan sebelum-sebelum ini akan
membuat satu siasatan dan akan meneliti case rasuah, dan hari ini terbukti mana-mana saja menteri ataupun pejabat-pejabat awam yang bersubahat dan mengambil uang rasuah akan dikenakan tindakan. Inilah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan, tidak akan memberi premis ataupun peluang kepada perasuah-perasuah ataupun pengubahan-pengubahan uang haram. Termasuk juga ahli kabinetnya sendiri, jika kabinetnya terlibat dengan kes rasuah ataupun pengubahan ataupun terlibat dengan kes mahkamah, Anwar tidak akan pertimbangkan dan akan membuat keputusan untuk menyingkirkan. Itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan setakat itu saja info dari saya untuk Anda pada hari ini. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini agar semua keluarga dan rekan Anda pun tahu perkembangan terkini isu semasa di dalam channel ini. Oke, baiklah. Setakat itu saja dari saya pada hari ini. Kita jumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.